di tempat ini kita berkumpul bersama sebagai satu tim dari salah satu perusahaan yang dikirim. Kita berkumpul bersama untuk mengantar bantuan kepada salah satu anak yang telah kita tajukan itu perkembangan mereka, perkembangan yang sesuai dalam pendidikan. Sedikit kalau berkenalkan nama kita, anggota sama hal yang tujuan kita datang berkumpul lalu ada sedikit dengan tuan rumah, keluarga, melihat bagaimana perkembangan anak yang akan kita bantu, memberikan bantuan dan kita bersedia. Allah gembala yang baik menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, Baringge. Selamat sore Bapak Ibu. Senang sekali kami dapat bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini bersama dengan anak kekasih yang semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kami lanjut, kami perkenalkan bahwa kami ini adalah dari perusahaan Yangga Yingye Group, sebuah perusahaan besar yang berpusat di Colorado, Amerika Serikat, dengan tujuan supaya membantu dalam pendidikannya. Mudah-mudahan kelak anak ini bisa menamatkan pendidikannya dengan baik, punya masa depan yang baik, dan juga bisa bermanfaat untuk orang yang lebih baik. Ada selamatnya juga. Sama-sama ya, itu sama-sama.
Namanya itu kami cek susu. Semoga bermanfaat untuk kami si keluarga. Terutama untuk anak-anak. R tambah A. Ra. M tambah A. Ma. Bedanya. Ra. 8. 9. 10. 10. B. B. C lagi. Wah, aku di C. C. Bagaimana C ya? C. Oke. Okay. Waktu saya bersama Salmo Dewi berkunjung waktu itu, baru masuk dari belakang saya dan sudah bilang sudah ini tidak ada yang masuk dapur, masuk di kamar semua memenuhi syarat. Terima kasih, selamat sore semua dan dekatku yang baik hati. Saya katakan inilah sahabat terbaik untuk hari ini, ya bersama yang baik. Dan saya kira sendegura dan bersama sudah kita nikmati dari siang sampai hari ini, bahkan dari terbentuknya kita melaksanakan rapat sampai hari ini. Singkat saja bahwa ada kesan tersendiri untuk hari ini bahwa kita bisa bertemu dengan orang yang memang sangat membutuhkan. Dan tadi sempat kita menyapu tadi Mama Ita dulu mengatakan mau dibuat itu apa, mau dia bikin apa itu sapu dan mau menyapu rumah orang, mungkin rumah kita tidak disapu. Iya, tapi saya katakan nanti kembali untuk bercerita yang pasti hari ini adalah kami akan mengunjungi orang yang memang sangat membutuhkan dan ada kebahagiaan tersendiri. Awalnya terbentuk grup ini hanya dari bisik-bisik Pak Markus. Saya disuruh cari teman. Jadi saya mulai feeling-feeling mana orang yang bisa bekerja sama. Nah inilah orang-orang yang menurut analisa saya bisa kerja sama. Kan saya begini. Yang kita lakukan ini kan tindakan istilahnya itu di dalam diakonnya tindakan hidup bersama. Selama ini kita pusing cari sesuatu yang mau dibawakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah sekarang yang mau dibawa itu ada, tinggal kita mau cari orang yang mau didalikan dan itu sungguh banyak sekali. Anggaplah bahwa anak ini dipanggil Tuhan, ya, berarti otomatis bantuan itu sudah berhenti di situ ya. Berikutnya juga kalau misalnya anak ini karena dalam keadaan yang betul-betul yang di luar kemampuan kita, anak ini drop out,
ya, juga otomatis itu akan berhenti. Lihat bahwa ada yang bisa, tetapi ada keraguan di situ, seperti yang disampaikan beberapa ibu tadi. Lalu pada saat membentuk tim, sudah ada timnya, saya bergabung di dalam grup. Sempat saya agak ragu, bagaimana saya mau bergabung dengan anggota grup saya. Sempat mengatakan kepada Pak Markus, saya bingung ini Pak, bagaimana? Karena dalam grup ini orang-orang hebat semua. Semua semua kita menikmati berkat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan gembala kami yang baik, terima kasih atas kebersamaan yang sudah kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Mu. Amin. Selamat makan. Ini kecap kan? Pada perusahaan Yaga Indie Group yang betul-betul sudah menyentuh masyarakat Toraja yang hari ini telah kami kunjungi, seorang target di Kandiapi, dan kami telah mengantarkan sumbangan juga kepada semua ketua yang ada di Toraja, semua yang bekerja. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Tuhan berkati perusahaan Yaga Indie Group supaya semakin menjadi berkat kepada sesama. Terima kasih. Selamat sore, saya Sukudon Pasepang menyampaikan terima kasih kepada perusahaan Yaga Inje Group yang telah menjadi perpanjangan tangan untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Terima kasih juga kepada Ketua Grup Toraja yang telah memfasilitasi, bahkan memperkenalkan bantuan seperti ini sehingga saya bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Semoga kedepannya perusahaan ini semakin menjadi alat Tuhan untuk menjangkau lebih banyak lagi orang-orang yang belum beruntung, dan mereka dapat dientaskan dari kemiskinan mereka, dapat membina putra-putri mereka untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Nama saya Satrio Sambu. Saya ketua tim dari tim kelima ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan limpah terima kasih kepada anggota tim, teman-teman semua yang telah bersedia meluangkan waktunya bersama-sama menyalurkan bantuan kepada sasaran yang telah kita targetkan bersama, saudara-saudara kita yang berkekurangan di luar sana. Jadi sekali lagi atas kerjasamanya sepanjang hari ini dan untuk kedepannya,
atas nama ketua tim mengucapkan limpah terima kasih. Sekian, terima kasih.